Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita lagi mau nanya satu-satu orang kena dampak virus corona COVID-19. Pekerjaan pada berhenti. Ini kita pertama itu mau nanya Bang Ce. Itu Bang Ce itu kerjanya dulu kerja apa itu Bang Ce? Kalau boleh tahu. Di Bandung. Di Bandung. Jauh juga ya itu Bandung. Itu di Bandung itu kerja apa Bang Ce? Sebagai pelayan. Pelayan apa itu? Pelayan di kafe. Di kafe. Itu sekarang itu kenapa itu diberhentiin sampai sekarang belum masuk-masuk juga itu pekerjaan? Karena peraturan dari pemerintah, jadi kurangan yang kerja, jadi terpaksa saya nganggur di kampung. Ini Kenapa juga udah jarum. Oh, coba lihat ini. Itu jartok itu enggak kecocok gitu orang. Enggak. Asal ini kalau habis ngerokok ini jadi si bekasnya jangan dibuang, dibuang ke air, soalnya kalau takutnya kalau di sini takutnya kalau di darat itu takutnya nyocok kena suku itu ya. Nyocok kena suku orang. Oh gitu ya. Dibuang ke kali aja ya, berarti biar aman ya. Itu terus itu selama pandemi itu Bang Ce udah enggak kerja berapa bulan itu Bang Ce? Udah 2 bulan lebih. Nganggur itu 2 bulan lebih. Terus itu sampingan di kampung itu ngapain aja Bang Ce? Sampingan tidur. Tidur aja. Dasar malas lu. Gimana mau punya bini? Ya udah oke, kita terima kasih Bang Ce ya. Buat itu kita kembali ke Bang Agus selanjutnya, Bang Agus. Halo, assalamualaikum Bang Agus. Sehat? Bang Agus sehat ya? Ini Bang Agus boleh tanya-tanya ke Bang Agus? Boleh. Itu tuh Bang Agus. Bang Agus itu sekarang kerja apa Bang Agus? Kerja apa? Udah di PHK apa gitu? Di kampung itu sekarang ngapain aja di kampung? Hes itu apa itu? Molor. Itu Bang Agus itu, kalau Bang Agus itu dari mana itu asalnya Bang Agus? Cibadak. Cibadak itu yang dari simpang itu apa dari mana itu? Dari simpang ke bawah itu ya. Terus selama di Cibadak itu ngapain aja? Selama di Cibadak itu di kebun apa di sawah itu? Di Cicurang. Berarti selama ini Bang Agus ini selama ini berarti enggak terkena virus dampak COVID-19 ya berarti? Iya, enggak. Emang sebelumnya juga masih nganggur ya Bang Agus ya? Ya, saya doakan semoga Bang Agus cepat dapat pekerjaan yang enak, yang gajinya gede, yang halal. Ya, terima kasih Bang Agus ya. Yuk, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lanjut ke Bang Agus. Kita lanjut ke Bang Bo. Bang Bo, boleh tanya-tanya bentar gak kita? Boleh gak Pak? Bang Bo. Ya, assalamualaikum Bang Bo. Gimana kabar, sehat Bang Bo? Sehat. Ini kenapa dari tadi ketawa mulu ya Bang Bo? Bang Bo emang keren Bang Bo? Lagi ngopi. Ngopi ya? Oh iya, ini ngopi. Mana ngopi, nyusu. Oh nyusu. Bang Bo, kalau boleh tanya-tanya, Bang Bo itu orang mana asalnya itu Bang Bo? Curug. Dari Curug ya? Curugnya Curug mana itu? Liud apa Curug mana? Curug Liud. Curug Liudnya. Kalau boleh tahu ini selama pandemi COVID-19, Bang Bo itu masih kerja apa? Ada PHK apa-apa gitu? Enggak. Emang boleh tahu itu Bang Bo kerjanya kerja apa? Lagi. Mesin padi. Mesin penggilingan padi itu ya? Terus itu selama mesin padi kan pandemik ya? Harusnya diberhentiin atau apa gitu? Dari protokol dari pemerintah itu pakai masker apa enggak gitu? Enggak. Widih, kuat amat Bang Bo. Padahal kan itu berdebu Bang Bo. Buat kebaikan Bang Bo juga. Kalau bisa misalkan itu pakai masker dari protokol dari pemerintah buat kebaikan Bang Bo juga itu. Misalkan lamun kana irung bari eta nyesek. Panyesek eta kana irung eta ka kebul eta pare. Nah, ini misalkan Bang Bo kerja, nah kayak gini Bang Bo pakai masker itu buat kesehatan Bang Bo juga bukan buat orang lain ya. Oke. Bang Bo berarti selama sehari itu ngegiling pare itu kadang berapa lama itu? Penghasilannya itu sehari berapa duit itu? Tergantung. Iya. Kalau misalkan lagi ramai gimana itu? Lagi ramai gitu. Kalau lagi ramai itu 100.000 sampai 150.000, kalau lagi sepi sampai 2 juta sampai 3 juta. Lah, kok bisa kayak gitu, Bang Bo? Soalnya kalau sepi saya bisa nyolong motor. Widih, goblok.
Bang Bo, ini kita belum kelar ini. Belum kelar ini. Bang Bo. Iya, Bang Bo belum kelar ini. Belum kelar ini. Ya udah, berarti Bang Bo ini menurut Bang Bo ini, Bang Bo kena dampaknya enggak gara-gara virus ini? Enggak. Alhamdulillah enggak ya berarti ya. Soalnya padi itu makanan sehari-hari ya. Iya. Jadi padi beras satu macam banyak padi makanan sehari-hari. Nasi itu makanan sehari-hari pokok berarti ya. Berarti alhamdulillah enggak kena dampaknya berarti. Ih, benar ya. Beneran ini mah belum kena dampaknya ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Bang Bo ini semoga cepat berakhir pandemik ini ya. Supaya bisa pada kerja lagi semuanya. Bisa seperti biasa lagi. Oke, terima kasih Bang Bo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.